Siapa yang suka ayam goreng? Ayo kita bikin ayam goreng yuk. Kita coba bikin ayam goreng crispy spesial Upin dan Ipin. Bumbunya sudah tercampur dengan ayam. Kita campur dengan telur satu butir aja. Aduk merata, aduk merata biar bumbunya lebih meresap, telurnya meresap, biar tambah gurih. Nanti kalau udah dicampur-campur, kita tinggal campur tepung bumbu. Tepung bumbunya boleh beli atau bikin aja sendiri. Bisa. Nah, tepung bumbu kita campur dengan ayam yang tadi udah dikasih telur dan bumbu-bumbu spesial. Tinggal kita balur-balurkan tepung bumbunya sampai tertutup semua. Lihat, sampai tertutup ya. Ayo. Terus kita pijat-pijat biar meresap juga. Ini tepungnya udah pakai bumbu ya, jadi rasanya udah pas. Udah ada garam, ada lada, ada kunyit, ada ketumbar. Kalau misalnya suka penyedap rasa boleh campur atau dengan kaldu ayam lebih enak. Oke. Terus tinggal goreng ya. Setelah ini kita langsung menggoreng. Goreng, goreng, goreng. Nah, kita goreng, goreng, goreng. Satu, satu kita goreng. Ini ya, tangannya udah bersih loh, udah cuci tangan. Kita harus selalu cuci tangan ya, biar terhindar dari bakteri dan virus. Lihat, oh cantik kan warnanya. Siapa suka ayam goreng begini? Ayo. Oh, saya juga suka kok. Enak sih. Nah, lihat ya, sambil digoreng-goreng, apinya jangan besar-besar ya, kecil aja, sedang-sedang aja, sehingga ini tidak gosong, tidak hangus, dan matang merata. Digorengnya gak usah lama-lama, 15 menit aja udah cukup, tapi sambil dibolak-balik ya, biar matang merata. Oke teman-teman, terusin kita goreng-gorengnya sampai matang. Terus, oke, yang belum digoreng masukkan minyaknya. Juga nggak usah banyak-banyak, kalau misalnya yang di luar-luar itu minyaknya sampai banyak banget ya, sampai penuh gitu, sebenarnya nggak perlu kebanyakan minyak juga.